keren banget. Gaya lagi sekarang. Yoi. Kayak anak manusia baru gede aja. Ada angin apa nih? Si bos lagi jatuh cinta ya, bos? Pokoknya, son, hari ini si bos seneng banget dah. Oh, benar-benar si bos jatuh cinta, bos. Sadar bentuk, bos. Mana yang mau sama si bos. Bodi kayak... Apa lu bilang? Ampun, bos. Kenapa tuh si Samson dimarahin? Kamu tahu nggak arti lu balang itu apaan? Pekan tandingnya segala lagi. Pantesan aja kamu nggak pernah berhasil nangkep si Acil. Orang arti hulu balang yang nggak tahu. Nih, artinya hulu balang itu jagoannya algojo. Kalau kata orang Jakarta, orang Betawi, jawara gitu. Oh, jagoan. Iya, bos. Katanya hulu balang, son, anting ini bila dipakai, si bos dapat berubah bentuk. Tapi, son, sayang, cuma bisa dipakai cuma setengah hari. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu yang singkat, ya nggak? Oh, jadi nanti muka si bos jadi berubah. Caranya gimana, bos? Nih, caranya lu lihat ya. Jauhan dikit lu, terkenal aja. Iya dah. Si bos bacain mantra dulu, son. Ya. Ini adalah manusia yang pakai jadi sinting. Jadi tidak siap. Si bos mau berubah jadi Mbak Nisa Cil. Jadi Melda. Iya. Biasanya nih jam-jam segini dia baru pulang sekolah. Iya. Biar dikira si bos ini mbaknya. Iya. Kita jadi gampang nangkap. Oke. Okay. Sosok. Bingung tangantik manusia maka jadi sinting. Berubah jadi Melda. Si bos, si son, ini masih bosmu yang dulu. Oh, yaudah kita cari iya, si Acil dalam yuk. Iya, kok nggak Melda tiba-tiba ada di situ? Tadi perasaan bajunya nggak ini ya? Artinya gede banget. Ini on, yang dikatakan putri on, kita harus hati-hati on. Lihat Mbak Melda hanya mencurigakan, gimana bos? Pasti dia yang nyerang kita bos. Iya, gimana nih son? Gua mau berubah aja jadi pembantunya si Acil. Bener bos, bener. Dengan tangan ding yang pake jadi ding. Apa jadi tatang? Son, kamu harus cepat sembuh sih son. Nanti kalau maang son, nanti... Tahu, son. Oke enggak, bos? Hah? Belum oke, son. Suara kamu rubah dong. Nah, sekarang oke enggak, bos? Hah. Itu baru namanya sempurna. Sekarang tugas kamu bawa kue ini ke rumah si Acil. Kasihin siapa aja yang ada di sana. Biasanya ada pembantunya. Nah, kalau pembantunya nanya, bilang aja ini kiriman buat si Acil. Oke deh, bos. Semoga berhasil ya, son. Udah ikut dong. Aku temennya Melda. Kamu ngasih kue ini buat Acil.
Aduh, cakepnya. Kenalkan, nama saya Bagong. Secara kebetulan Bagong juga hari ini ulang tahun. Bohong, bagaimana Pak, kalau kuenya itu buat Mas Bagong aja? Bohong. Yang ulang tahun aku, dia tuh ulang. Duh, maaf ya Mas, aku buru-buru nih. Kue ini buat Acil, aku titip ya. Iya. Oh, ya, jangan lupa titip salam buat Melda ya. Iya, nanti tak sampaikan. Oke. Makasih ya. Dadah. Gimana sih, Mas? Beres, bos. Mereka lagi berbuat kue.